Rabbil Alamin, 30 jamaah Sinawisa Tamadyun Program Umroh Plus Masjidil Aqsa diajak mengunjungi keberadaan Laut Mati yang berada di perbatasan Yordania dan daerah otoritas Israel. Sepanjang perjalanan, jamaah umroh Sinawisa Tamadyun disuguhkan dengan pemandangan yang indah sekali, baik pemandangan hamparan gurun hingga hamparan Laut Mati yang mulai terlihat keberadaannya. Sesampainya di wilayah Laut Mati, jamaah umroh Sinawisa Tamadyun diajak makan siang terlebih dahulu dengan menu yang sangat istimewa, yakni nasi Bukhari yang merupakan makanan Timur Tengah dan Asia Tengah dan berasal dari Afghanistan serta Uzbekistan. Bisa pada saat ini kita sudah sampai di Laut Mati, kita semuanya sudah makan bersama, yaitu ada nasi Bukhari, ada ikan, ada spageti dan lain sebagainya. Untuk menghangatkan badan, silahkan semuanya makan sepuasnya. Santap bersama jamaah, siap membimbing dalam ibadah, langkah Medina sampai di rumah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mat. Usai menikmati santap siangnya, jamaah umroh Sinawisa Tamadyun mengajak jamaah umroh Sinawisata langsung menuruni tangga untuk menuju ke pinggir Laut Mati. Ada beberapa penjelasan kenapa disebut Laut Mati. Ada yang menyebutkan bahwa kadar garam yang tinggi tidak memungkinkan vegetasi apapun untuk hidup di dalam air Laut Mati. Ada pula yang menyebutkan bahwa nama itu untuk mengingatkan manusia bahwa tempat itu merupakan saksi sejarah akibat kemurkaan Allah terhadap hamba-hambanya yang tidak mengindahkan seruan utusannya. Laut Mati yang terletak antara perbatasan Yordania dan daerah otoritas Israel merupakan titik terendah permukaan tanah yang ada di bumi. Berada di ketinggian atau kedalaman 429 meter di bawah permukaan laut dan memiliki kedalaman 304 meter. Air Laut Mati juga terkenal dengan air laut dengan kadar garam tertinggi di dunia yang mencapai 32% jika dibandingkan dengan kadar garam air laut biasa yang hanya 3%. Artinya setiap liter air Laut Mati memiliki kadar garam seberat 320 gram. Laut Mati ini tidak lepas dari sejarah Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah yang Maha Bijaksana pergi ke negeri Sadum yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah. Sadum adalah bangsa yang tidak tahu malu. Mereka selalu melakukan kejahatan, merampok, membunuh sesama, menganiaya, sehingga tidak ada yang berani ke negeri tersebut. Masyarakat Sadum adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta milik merupakan kejadian hari-hari di mana yang kuat menjadi kuasa, sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Nabi Lut alaihissalam berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaannya. Namun keruntuhan moral dan kerusakan akhlak sudah sangat berakar di dalam pergaulan hidup mereka dan pengaruh hawa nafsu dan penyesatan syaitan sudah begitu kuat menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajakan Nabi Lut alaihissalam yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tanah yang subur di dalam hati dan pikiran mereka. Allah kemudian memberikan azab kepada mereka, memberikan getaran yang lebih hebat daripada gempa bumi dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu yang menghancurkan kota Sadum dan para warganya yang sesat itu. Betapa dalamnya Allah mengubur kaum Nabi Lut yang tak mengindahkan pesan dan larangannya. Ketemu keluarga Kedung Jati semuanya ini.
Gimana Bu perasaannya Bu? Tenang sekali. Aha, mengira nggak Bu sebelumnya? Enggak. Nggak mengira. Oke, nah ini kan sudah sampai di Laut Mati nih Bu, gimana nih Bu perasaannya Bu? Tenang, Alhamdulillah, marem, semoga dipasih panjang umur, sehat, kuat. Amin. Rezeki ini lancar. Amin. Bisa berkunjung ke sini lagi. Jamaah Sinoisata Madiun akan mengunjungi lagi beberapa tempat bersejarah dalam perkembangan Islam lainnya. Bagi keluarga di rumah yang ingin mengetahui kabar terbaru dari Jamaah Umroh Sinoisata Madiun saat melaksanakan perjalanan di Tanah Suci, saksikan selalu program Suguhan Sepecuk Berita JTV Madiun atau di playlist YouTube JTV Madiun. Dari Yordania, Aikal Uda melaporkan.